Oke guys, masih ketemu lagi dengan channel 1000 ya. Ini merupakan sebuah pompa air submersible atau biasa disebut dengan pompa celup yang bekerja dengan tegangan listrik DC 12 volt. Untuk sumber tegangannya kita bisa gunakan aki ataupun dengan menggunakan adaptor 12 volt. Pompa ini bisa menjadi pilihan terbaik untuk kalian jika menginginkan flow rate atau debit air yang besar, tekanan yang lebih kuat dengan daya listrik yang relatif lebih rendah tentunya. Mari kita akan bahas keunggulannya. Dari segi dimensi atau ukuran, pompa ini dibuat terlihat sangat simpel, padat, dan berisi. Bodi berbentuk tabung atau silinder yang memiliki diameter 5 cm dengan panjang 13,5 cm. Memiliki lubang output dengan diameter luar sekitar 18,5 mm. Sedangkan untuk diameter dalamnya ini 15 mm. Lubang input ini dilengkapi dengan filter logam stainless steel berdiameter kurang lebih 28 mm. Dengan ukuran segini, pompa ini bisa menyemburkan air sebanyak 30 liter per menit. Cukup deras sekali airnya untuk ukuran pompa segini ya guys. Jika sedang bekerja di tegangan 12 volt DC, pompa ini menyedot arus listrik sekitar 5 ampere atau totalnya sekitar 60 watt saja. Maka dari itu, idealnya pompa ini pakai adaptor minimal 5 ampere atau di atasnya ya. Jika saya bandingkan dengan pompa air ini, mungkin kalian sudah sangat familiar ya dengan pompa air seperti ini. Ini juga sama 12 volt DC, tapi wattnya ini lebih kecil. Ini hanya 8 watt dan flow rate-nya juga ini sangat kecil sekali. Ini hanya sekitar 600 liter per jam atau kurang lebih 10 liter per menit. Kita lihat perbedaan semburannya guys. Seperti ini. Soal daya dorong air, pompa ini tidak diragukan lagi kekuatannya guys. Bahkan bisa mendorong air sampai ketinggian 3 meter lebih ya. Dan ini sudah saya coba. Pompa ini sangat luar biasa sekali guys. Kalau pompa kecil ini daya dorongnya tidak terlalu kuat. Paling sekitar 1 meter saja ya. Di atas itu sudah KO ini. Biar nggak gagal paham, perlu diingat ya bahwa pompa air ini di pasaran itu ada dua varian. Sama-sama 12 volt DC, bentuknya mirip, hanya saja ukurannya yang berbeda. Ada yang ukuran lebih kecil yang memiliki diameter tabung cuma sekitar 3,8 cm. Dan yang saya bahas di sini adalah yang ukuran besarnya ya, yang memiliki diameter tabung 5 cm. Pompa ini juga ada yang tegangan kerjanya itu di 24 volt DC ya. Itu tinggal selera kalian saja. Untuk flow rate ya sama saja sekitar 30 liter per menit. Pompa celup ini standarnya itu menggunakan tegangan 12 volt DC ya guys. Tapi jika kalian masih kurang puas, masih bisa kita geber pemakaiannya sampai di tegangan sekitar 14 volt. Ini masih aman. Untuk materialnya, ini bodi berupa silinder terbuat dari stainless steel yang sangat tahan karat ya, sehingga bisa awet untuk pemakaian jangka panjang dengan material plastik ABS di kedua bagian ujung tabungnya. Filternya ini juga terbuat dari stainless steel tahan karat. Oke, untuk mengetahui bagian dalamnya, kita bisa buka bagian bawahnya seperti ini. Penggeraknya ini menggunakan jenis dinamo RS550 12 volt DC. Melihat dari dinamo yang digunakan, ini tegangan kerjanya bisa dari mulai 12 sampai dengan maksimal 18 volt DC ya. Sifat dari dinamo ini itu arah putarannya bisa bolak-balik ya, tergantung dari input positif dan negatifnya. Tapi yang luar biasa, pompa ini walaupun pemasangan kabelnya dibalik, dia tetap bisa menyemburkan air seperti normal saja gitu ya. Dinamo ini menggunakan carbon brush untuk memutarkan rotornya. Jadi nanti kalau carbon brushnya ini sudah aus, sebenarnya ini masih bisa kita ganti dengan part yang baru ya. Dan itu banyak dijual di pasaran guys. Berbeda dengan pompa ini ya, kalau ini menggunakan dinamo brushless, tidak memiliki sikat arang ya seperti dinamo RS550 tadi.
Ini menggunakan rotor berbahan magnet seperti ini, dengan kumparan atau koil berada di samping dinamonya ya. Nah, dinamo seperti ini tentunya akan lebih awet pemakaiannya ya guys, walaupun dinyalakan tanpa henti siang dan malam, non-stop. Dinamo ini akan lebih tahan bahkan tanpa ribet mengganti carbon brushnya lagi ya. Nah, untuk pompa submersible ini penggunaannya tidak untuk dinyalakan non-stop siang dan malam ya, tanpa henti ya guys. Ini digunakan seperlunya saja, bisa untuk menguras kolam, menyiram tanaman, mencuci motor, atau apalah yang tidak untuk penggunaan non-stop. Kalau digunakan non-stop, ini bisa saja ya, cuma resikonya carbon brush itu akan cepat aus ya. Karena pompa ini pendinginannya hanya mengandalkan sirkulasi air, agar awet maka usahakan bodi pompa ini seluruhnya masuk ke dalam air ya. Jika sudah tidak digunakan, kalian bisa angkat dinamonya, jangan dibiarkan pompa itu di dalam air ya ketika tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ini agar air itu tidak merembes masuk ke dalam dinamonya ya. Ya walaupun sudah ada sealnya, tapi seal-seal begini ini tidak benar-benar kedap guys. Nah, untuk yang ingin membeli pompa submersible ini, silahkan lihat saja link tokonya ada di deskripsi video ini ya. Oke, begitu saja review kali ini tentang pompa submersible atau pompa celup 12 volt DC. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.